1, 2, 3, go. FizzleAzaar.com. Tahukah Anda yang Sabah merupakan negeri kedua terbesar di Malaysia? Tidak dinafikan, negeri Sabah memang merupakan antara negeri yang menjadi tarikan pelancong utama di negara kita. Sebut sahaja daerahnya, pasti ramai pelancongnya. Selalunya kita terbiasa mencuba makanan tradisi di negeri semenanjung Malaysia. Apa kata kali ini kita bertukar selera untuk mencuba makanan tradisi Sabah pula. Berikut kami sertakan 5 makanan tradisi Sabah yang wajib anda cuba. Semestinya halal dan enak. Hidangan tradisional ini pasti mula bermain di minda anda jika sebut sahaja tentang hidangan tradisional Sabah. Hinava Ginapan atau lebih dikenali sebagai Hinava ini merupakan antara makanan tradisional yang terkenal bagi suku kaum Kadazan Dusun. Hidangan ini terdiri daripada isi ikan segar yang dicampurkan dengan biji buah bambangan yang telah diparut, cili merah, halia, bawang merah, limau kapas, dan garam. Fakta menarik tentang Hinava ini ialah isi ikannya tidak perlu dimasak kerana ia akan masak dengan adanya perahan jus limau. Ambuyat. Siapa sahaja yang tidak suka dengan ambuyat? Di Sabah dan Sarawak, hidangan ini terkenal dengan linut. Namun, secara amnya, hidangan ini selalunya dipanggil ambuyat. Hidangan ini cukup terkenal di negeri-negeri Borneo seperti Sabah dan Sarawak, dan juga di negara Brunei sendiri. Ambuyat merupakan hidangan tradisional yang diperbuat daripada bagian batang dalam sagu sawit dan juga merupakan bahan berkanji. Rasanya dan cara ia dimakan unik, namun keenakannya masih terjamin. Ianya dimakan dengan garpu bulu yang dipanggil sebagai candas, dengan menggolekkan kanji sekitar mata garpu dan kemudian menceluknya ke dalam sos. Sosnya ada berbagai jenis, ada yang menggunakan belacan atau kuah ikan rebus. Pinasakan atau pinasakan sada ialah makanan tradisi Sabah yang cukup terkenal di kalangan suku kaum Kadazan Dusun. Sada di sini bermaksud ikan, jadi pinasakan ini selalunya dihidangkan bersama ikan basung. Bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat pinasakan sada ialah kunyit, garam dan buah bambangan. Hidangan ini akan berganda keenakannya jika dimakan bersama nasi putih dan juga sambal. Kuih ini cukup terkenal di Papar, yaitu kuih cincin. Diperbuat daripada gula perang dan tepung beras. Nama kuih ini diambil bersempena bentuknya yang seperti cincin. Bahan yang digunakan untuk membuat kuih cincin ialah gula, gula nipah, gula apong, tepung beras, minyak masak, air, dan gula melaka. Gula melaka inilah yang menyumbang kepada rasa manis untuk kuih cincin ini. Amplang. Amplang merupakan makanan ringan berasaskan ikan yang cukup terkenal di kalangan suku kaum Bugis di Sabah. Nama lain bagi amplang ialah keropok kuku macan. Amplang ini boleh dikatakan sebagai keropok ikan, namun ianya juga ada pelbagai versi, ada keropok udang dan juga ketam. Hidangan ini selalunya dinikmati semasa minum petang, lebih enak jika dijama bersama teh atau kopi panas. Makanan tradisi Sabah ada banyak lagi sebenarnya. Kami senaraikan 5 sahaja buat anda. Jika kami senaraikan kesemuanya, memang tidak akan habis, kerana ada berpuluh-puluh makanan tradisi di Sabah. Cara penyediaan untuk beberapa makanan tradisi yang kami senaraikan ini agak mudah. Anda boleh sahaja cuba untuk membuatnya sendiri di rumah atau beli sahaja di luar. Selamat mencuba dan selamat menjamu selera. Jika anda ingin mendapat info yang menarik tentang negeri Sabah, jangan lupa like, komen dan subscribe. Sekian Sabah Maju Jaya, dibawakan oleh New Wabah Sabah.